tahu hujan turun sangat deras. Malah manjat pohon kedondong. Berani kok lantaran nenggak miras. Kalau nggak nenggak, jadi pengecut dong. Mungkin pantun ini tepat ya untuk kawanan begal. Betapa tidak, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sekitar 5 motor yang dikendarai 10 pemuda memepet korban yang baru saja keluar gang mengendarai motor. Korban dipepet, kemudian didorong ke tembok dan dipukuli sampai korban berlari masuk ke dalam gang. Usut punya usut, aksi para pelaku ini ternyata lebih dulu melakukan pesta miras di sebuah gang. Kemudian mereka berkeliling mengendarai sepeda motor. Saat di Jalan Albaidoh, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, kawanan begal ini bertemu dengan korban yang merupakan pedagang siomay hendak ke pasar. Korban pun tak berkutik karena banyaknya boga mentah yang mendarat di tubuhnya. Sehingga tas berisi uang 900 ribu dan STNK motor raib di gondol kawanan begal. Ironisnya, 5 pelaku diantaranya merupakan anak di bawah umur. Saat melancarkan aksinya, para pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Akhirnya, korban melapor ke Polsek Cipayung. Berbekal hasil rekaman kamera pengawas, petugas mencokok para pelaku yang berjumlah 10 orang ini. Dan 5 diantaranya masih anak di bawah umur. Modus para pelaku ini, jadi awalnya si anak-anak ini kumpul-kumpul yaitu di gang, apa tuh, gang Galian. Yeah. Ya, di situ ternyata dia minum-minum. Setelah mungkin setelah minum-minum, kemudian mereka ini berjalan rombongan dengan menggunakan kurang lebih 4 sepeda motor, berboncengan. Itu pas melihat ini tukang soma ini kebetulan keluar, mau belanja, nunggu-nunggu jalan, langsung dihampiri karena ini tukang soma ini juga melakukan perlawanan, akhirnya sempat terjadi pemukulan sampai yang bersangkutan sampai terjatuh juga. Barang bukti HP dan motor para pelaku diamankan petugas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dewasa dijerat pasal 365 junto 368 tentang pencurian disertai dengan kekerasan sekaligus pemerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Serta pelaku anak di bawah umur dilakukan pembinaan.